Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Desina Sigayo dimanapun berada? Bertemu kembali di channel YouTube Desina Sigayo. Pada video kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Kabupaten Bandar Meriah menuju Kabupaten Aceh Tengah. Sebelum teman-teman menonton, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share channel YouTube Desina Sigayo. Kota Bandar Meriah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Kabupaten Bandar Meriah ini merupakan kabupaten pemekaran hasil dari Kabupaten Aceh Tengah, di mana pada saat itu Kabupaten Bandar Meriah ini juga termasuk ke dalam Kabupaten Aceh Tengah. Dari Kabupaten Bandar Meriah menuju Kabupaten Aceh Tengah kira-kira memakan waktu sekitaran 20 menit untuk sampai di pusat kota, Kota Takengon. Kota Takengon merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah. Kota Takengon memiliki banyak sekali destinasi wisata yang wajib teman-teman kunjungi. Selain memiliki panorama alam yang sangat asri, ditambah lagi juga dengan destinasi wisatanya yang sangat berlimpah. Salah satu yang paling terkenal di Kabupaten Aceh Tengah adalah Danau Lut Tawar, tempat menghabiskan waktu liburan, menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga. Oke, saat ini perjalanan kita ditemani dengan kabut yang masih tebal sekali. Jadi ini merupakan perjalanan menuju Kota Takengon. Jadi di kanan kiri kita ini ditemani dengan pegunungan yang masih sangat asli sekali ya teman-teman. Nah, selain itu cuaca di Kota Takengon juga sangat sejuk sekali. Nah, seperti di layar kaca yang teman-teman perhatikan, kabut yang tebal menemani perjalanan kita di pagi hari ini. Wah, ini tentu cuacanya sangat dingin sekali.
Saat ini perjalanan kita sudah memasuki daerah Kabupaten Aceh Tengah, di mana sebentar lagi kita akan sampai di pusat kota Kabupaten Aceh Tengah. Selain memiliki panorama dan destinasi wisata yang sangat banyak sekali, Kota Takengon memiliki jalur yang sangat ekstrim sekali. Selain jalurnya memiliki tanjakan dan turunan, Takengon juga terkenal dengan jalurnya yang banyak sekali tikungan. Nah, di depan sana sudah terlihat salah satu pusat destinasi wisata yang sangat terkenal sekali, tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi masyarakat di luar Provinsi Aceh, yaitu Danau Lut Tawar. Kota Takengon memiliki udara yang sangat sejuk sekali. Oleh karena itu, Kota Takengon dijuluki sebagai negeri di atas awan.
Oke, sahabat destinasi Gayo, sekian dulu perjalanan kita dari Kabupaten Bener Meriah menuju Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih teman-teman sudah menonton, nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, dan share channel YouTube Destinasi Gayo. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.